untuk second lead stop sebagai stylist. Dan kita ada Adi Raza untuk makeup artist. Jadi siapakah yang belum dapat makeover fun and fresh tahun ini? Check it out! I dapat jemputan daripada pesakit kanak-kanak I. I teringin nak pakai printed pants dengan tudung warna ceria macam hijabisa. And kalau boleh, I nak kekalkan baju warna putih. Warna putih dah sebati dengan I sebagai seorang doktor. Okay, nampaknya we got a doctor in the house. Jadi sebagai seorang doktor, Amira ni jenis yang plain dan simple. Apakah pendapat Adi, macam mana you nak change the whole makeup look? Kali ni kita pergi nampak dia macam Barbie look. So yeah. So ni contoh dia lah. Ni contoh-contoh dia. So nampak macam fresh, pink-pink colour tu. So nampak fresh tapi. Yeah, saya dia pula macam mana? Okay, saya dah sediakan printed pants untuk Amira dan juga blouse putih yang dihiasi dengan studs. Okay, dan untuk dia punya hijab, kita ada special sponsor tudung daripada Farabella. So ini adalah tudung signature dia, lace tudung. So kita tengok dia punya whole look. Are you guys ready? Yes. We are ready. It's makeover time. Makeover pun selesai, jadi kita pun nervous nak tengok Amira. Doktor, come in! Cantiknya awak sangat sesuai dengan karya ceria. Okey, perasaan Amira bagi tahu. Dengan image baru ni, baru I sedar yang selama ni I memang plain. Tapi walaupun berhijab, I still boleh bergaya. Tapi yang penting, sopan tapi nampak sweet. Dan untuk pelengkap gaya, barulah ada pop of colour dekat situ. Happynya Amira dah berjaya lari dari gaya dia yang biasa. Jadi kalau anda di luar sana nak merealisasikan impian fashion, join kami. Kami akan makeover anda. Barulah fashion meletup. Bagi mereka yang nak berfesyen dengan warna-warna ceria, pilih satu focus piece untuk warna yang paling bold. Buat research warna apa yang paling menyerlahkan warna kulit anda. Warna mempengaruhi mood. Jadi pilih warna yang paling dekat dengan personality anda. Barulah fashion meletup.